Hello toppers. Penemuan ular piton berukuran besar menggegerkan warga Kabupaten Aceh Jaya. Diketahui ular yang dikenal dengan nama lain Sanca ini berukuran tak biasa. Ia memiliki bobot seberat 300 kg dan tubuhnya sepanjang 8 meter. Terlihat juga perutnya membesar diduga usai memangsa babi hutan. Iya, udah kita nengok, Ri. Ular yang ditemukan di Desa Gampong Baru, Kecamatan Setia Bakti, Aceh Jaya, pada Kamis 15 April 2021 akhirnya dievakuasi oleh petugas gabungan. Mereka terdiri dari Babinsa Koramil 03 Lagun Kodim 114, Aceh Jaya, BKSTE Kabupaten Aceh Jaya, dan dibantu warga. Sebelumnya, Sertu Parwoto mendapatkan laporan dari warga Desa Binaan tentang adanya hewan reptil di area perkebunan warga yang sudah memangsa satu ekor babi. Untuk mengamankan dan kemudian melaporkan ke BKSDA guna ditindaklanjuti. Ular piton yang berukuran besar tersebut sangat berbahaya apabila berada di permukiman atau di area perkebunan warga. Bahkan sewaktu-waktu bisa memangsa hewan ternak. Pada kesempatan tersebut juga kepada warga, Sertu Parwoto berpesan apabila ke kebun agar lebih berhati-hati lagi akan hewan reptil dan hewan buas lainnya. Hewan reptil jenis piton ini sangat berbahaya bahkan dapat memangsa hewan ternak juga manusia. Salah seorang masyarakat yang pertama kali menemukan keberadaan ular besar tersebut mengatakan jika ular itu diketahui sedang berada di alur Sungai Parit Away di kawasan Dusun Tanah Tos sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warga yang melihat piton raksasa dengan perut membesar ini segera melaporkan kejadian ini kepada warga lainnya untuk membantu evakuasi. Ia menambahkan jika masyarakat setempat dan sekitar lokasi penemuan sempat heboh. Pasalnya baru pertama kali ini penemuan ular dengan ukuran yang berukuran sangat besar. Salah satu warga yang menangkapnya sempat berfoto dengan ular piton tersebut. Terlihat mulutnya sangat besar. Ih, menakutkan sekali ya toppers. Nah, apa yang kalian pikirkan tentang adanya penampakan ular raksasa ini toppers? Berikan komentarnya ya. Ini malah kebetulan.